Jadi lagi kita SE. Jadi kuncinya kuncinya berasap di arah SE nih. Oke. Lusan. Itu kunci adalah kompas. Tuntun kita anjay. Berarti kita ke next itu tuh yang di rumah tadi tuh. Kayaknya sih begitu sih, Rek. Ayo. Ini masih banyak. Jadi heart rate itu artinya HP, guys. 120 tuh mentoknya. Iya, emang lu HP lu segitu. Gua kira lu darah tinggi. Kan darah tinggi. Ah ini. So ini. Aheho. Kuheho. Aheho. Asapnya enggak ada yang dikunci. Apa lagi itu? Efeknya bener. Mau ikutin asapnya lagi? Kayaknya rumah yang satu lagi deh, Hans, yang gede itu kayaknya. Kalau dari arah gua sekarang masih ke SE, guys. Ya SE bener nih, rumah ini. Ya udah. Rumah yang paling ujung kanan kan. Iya, kayaknya tuh SE. Ini kalau tersesat sih agak repot ya, bener dah. Lumayan. Tangannya Hans, belok. Agak. Weh, kok berenang? Gimana nih ya? Kok berenang ya? Muter enggak kan? Sih? Muter enggak sih? Ini cetek. Gas. Oh, airnya cuma. Oh, cuma segini doang. Weh. Ada suara ngejar, coy. Sini. Maju, guys. Ini kan, ini. Ya, ini rumah ini. Oke. Gua masih belum bisa lihat rumahnya gua. Gua udah bisa lihat sebelah kiri dikit. Oh iya tuh. Ya. Kok lari gue lambat banget ya? Kan gue sprint speednya kenceng. Oh gitu. Nah tuh, buat buka mana nih? Hahi hu he ho. Aduh. Maju, ha ha ho. Ayo maju. Itu ada sesuatu. Oh ini lilinnya. Ini nih. Yang darah sekarat sini. Ya udah hilang. Roti apa tuh? Gak gue 90. Ini buat ngehil. Siapa yang ngambil rotinya? Dimakan sama Regi. Regi paling cepat kalau ngambil medkit sih. Aku mengetahui tentang roti itu. Maksudnya gue cuma interact aja. I can feel darkness. Oh no. Mungkin gue buka. Ini apa sih ini? Kayaknya bukan di sini deh. Lu lihat jalan ada yang ke kanan lagi nggak? Lilinnya bisa dimatiin guys. Nah, matiin aja. Nyalain lagi, Pip. These people try to perform ritual here, but why? Kayaknya masih ada kesana lagi gak sih, ya? Coba deh. Ayo, lu arahin ke SE, coba deh. Ayo, itu ada jalan kecil lagi yang gak dilihat di map, kayaknya itu ada... Kalau begini, arahnya nyala bener ini. Depan gua persis. Ini rumah ini. Nah, rumah ini berarti, guys. Tuh. Ke situ mati. Kita... Tuh, gak ada asapnya. Api yang cari something guys. Mungkin pakai gadget kita? Ayo pakai gadget dong. Ditanya, halo. Gimana ya capturing voice ini? Halo. Ini curse levelnya 5 sih. Tuh kan. Bro. Sini. Masuk tuh gitu kan, apaan ada tulisan, nih? Ada tulisan. Tuh, udah, tadi gua udah foto tuh, tulisannya. Ini ada note juga nih. We may need a book to decipher this symbol. Book. Buku ini ada buku nih. Ini the book. Tapi bukunya enggak bisa diangkat. Waduh, banyak banget lagi. We may need the book to decipher. Coba lihat bawah-bawah guys, siapa tahu. Nah, ini. Ini dia. Bawah. Ini. Oh, buka. Apa tuh? This door. Lock. Unlocknya gimana? Pakai klik kanan, klik kiri. Gak bisa. Mana sih? Lu lagi injek kali. Coba, lu berdiri sini. Nah, coba buka. Tulisannya tetap it feels like it wants to me go somewhere. I should have a look around. The door seems to be locked. Berarti bukan di sini, Hans. Coba deh. Ada yang kurang kali. Coba. Seems to be locked. Lu ikutin lagi deh kuncinya deh. Ayo, coba yuk. Kayaknya kita harus pecahin cipher-nya dulu deh baru bisa buka. Iya, book-nya mana nih? Itu asapnya ke sini. Udah enggak ada lagi. Coba lu lewatin ke sini. Dia nyala enggak tetap? Masih nyala itu? Tuh. Mati. Coba kiri. Kiri, ke arah pintu. Ke arah pintu. Enggak bisa. Mati. Berarti benar-benar cuma ke sini doang arahnya. Kita masih ada satu quest lagi loh. From all we know there is some kind of curse active in this forest. BTW Q gua ngebug. Bisa ke atas kali, guys. Coba, guys. Enggak ada. Loh. Ada bisa ke atas. Okay. Coba kita keluar dulu deh, bisa gak sih? Ayo, aneh weh. Ngapain?
I can feel the darkness creeping in, comes in you. We have been unleashed the terrible force upon Whispering Pines, and it's only a matter of time before it consumes all. Cuma curhatan dia doang. Nih lu mau pegang kuncinya coba nih. Ini tebuk. Oh, gantian coba siapa yang pegang kunci, siapa tahu. Coba pun. Woi. Ya hilang. Ya. Lah. Enggak siapa yang hilang? Punya yang hilang. Kunci di mana? Jalan. Oh. Ini masih nyala, Bro. Cara berarti pintu coba sini, kita bro. ke belakang pun. Masih nyala itu. Enggak mungkin di sini. Ada satu di belakang itu. Ke arah south. Ya udah, lo lah. Udah. Lo. Terus pun. Terus. South. Emang nyala? Mesti nyala. Ini nyala nih. Lo enggak lihat? Nyala enggak? Iya, masih. Oke. South. Hi ho. Nah, lo. Mentok, Bro. Batu dah tuh. Nyala, Bro. Tuh. Ayo mutar, cari. Mungkin di batunya ada suara. Jump scare-nya sih bener-bener. Ini di balik sound batunya. Jump scare-nya tuh. Putar, ayo putar ke kanan tuh kiri dulu. Kanan, ya. Ayo kanan. Yang feeling ke kiri ya? SW masih nyala. Ikutin jalan, guys. Oke. Kapal dong. Jauh banget ya ternyata ya. Tendem. Ya, jangan-jangan kunci kapal ini dia. Masa iya? Emang boleh. Ini radio dari tadi enggak ada respon lo radionya lo. Hilang, masih ada itu. Karawes sekarang. Iya kapal berarti itu. Kapal berarti. Kapal? Iya kapal. Kita kan dari tadi itu udah nyanyi. Nah. Benar juga. Ini berlayar kah? Nah. Mati. Masih ada. Masih ada tadi. Kanan pun. Terus well, terus ini... masih ada pun. Kapal. Ini bukan kapal sih. Oh my god, ternyata bukan kapal. Oh bukan. Ternyata ini... Ahiheho. Sebuah oh, kebuka. Rumah kembali. Weh, kok kalian curang langsung begitu? Wah, bisa gitu cara lu ya, benar-benar mainnya. Oh, gak bisa. Permisi. Guys, lewat mana ya kalian? Ini loh. Some entity invisible. Aduh, Hans. Gua ketele. Hans. Astaga, gua ketele ke depan. Hah? Loh, ini Hans bukan nih? Iya, gua tele ke depan. Pun, gua enggak bisa masuk. Aduh. Masa aku tidak bisa loncat kok? Di belakang tuh, Hans. Dari sini loh. Ini di mana? Belakang mana? Nah, pintu. Ini entitinya smile cuy, smile. Gua bisa lompat. Guys, entitinya yang bisa lihat cuma gua ya. Hati-hati ya. Ya udah lu aja okay. Masuk berarti, Rek. Dari luar juga bisa ya. Buset, hari-hari dicolong. Ayo. Gas. Kita ngapain dulu di sini? Enggak tahu. Enggak ada tas baru soalnya. Kuncinya Hans. Wah, kan. Lu udah pegang kuncinya belum? Gua lagi aja. Weh. Udah. Asik gua guys, lagi aja. Ada orang. Di mana? Belakang lu Pip. Gua enggak tahu. Aduh. Oh, gua teleport. Oh, okay, ketangkep okay. Dia ke teleport. Iya, yeah, tadi kan gua bilang. Darah juga ngurang ya, guys ya. Kita ke atas. Wah, darah gua 66. Ya udah. Gua mau medkit. Ada sih. Weh, gua bisa lihat dia. Awas. Kok keluar lagi? Ada orang ya? Lu nyari apa nih? Itu Regi yang bisa lihat doang. Cuma Regi doang yeah. Bisa lihat. Ya udah kalau gitu Regi megang kunci juga nih. No. Enggak bisa dong. Nanti gua gimana itunya? Kita ngapain ini? Nih, gua liatin. Guys, di atas, guys. Wah. Iya, di atas, ke atas. Ke kiri persis ada orangnya. Oke. Okay. How is it? Ah, tuh kan. Aduh. Udah gua bilang di depan persis. Masih ada di depan persis ya, Hans? Jangan. Dia naik tangga. Something that might need research. Mati dong, Apip. Gua lihat. Guys, kita dia naik tangga, Di itu enggak kedetek pun. Kedetek, tapi kan susah kalau ngeliat dari maksudnya sini. Maksudnya Regi pegang kuncinya sambil dia jalan ke atas kalau memang dia butuh kunci. Dia datang sini lagi nih, kayaknya nih. Enggak, dia ke kiri. Bisik.
Ayo Hans, kalau lo mau naik, naik. Guys, dengerin gua. Di atas tuh katanya balik lagi. Lu butuh nyari sesuatu, katanya gitu. Sini coba nih, di belakang lu. Tuh. Asap. Oke. Hantunya mulai ke atas, guys. Hati-hati. Gua pantau dari depan. Holding this key feels strange, trying to talk to me. He wants to go somewhere belong to. I can find information about the key that people perform ritual. Guys, sembunyi guys. Tutup pintu. Dia datang. Gua bisa lihat di radar. Oh, gua kira lu yang mainin center, Bun. Ternyata bukan ya. Bun, lihat sini fotonya. 87. Teh, apa tuh? 87 teh. Dia masuk ya? Dia masuk 87 ya? 87 triliun. Dia udah dekat, dia udah mulai dekat. Cokok. Dia buka pintu. Mati dong gue. Dead. Aku diusir. Oh no, HP gue 333. For me. So one thing is answer. Apa yang dijawab? Kayaknya belum kesini dulu nggak sih? Itu ada kunci. Gue nggak tahu sih kuncinya kemana sih sebetulnya. Kuncinya ini di sini. Gue masuk lagi. Keborek, coba. Iya, ini gue lagi coba. Pun kita bisa di base. Lagi, ini ada aka hats. Ah, ada atas kiri. Ini keboh. Base boh. 684. 684 sekarang. Ya ampun. 684 di sini 87T. Ada dapat achievement guys ke basement guys. Ke basement. Udah, gua dapat achievement udah. Ada bulu tulis nih. Oh ya ampun. Di atas berapa? Oh, 87T. So the puzzle in the basement. There have to be 6, some clues in the house. 68T ya? 87T. 87T. Oh ya ampun. Kaget gua. 87T. Kayak dia udah nggak di lantai 2, Pip. Lukisan pun, coba lihat ke lukisan pun. Tuh. Lukisan lain. Wah, ini tulisannya bisa banyak banget, guys, ya. Gua tau. Oke. Di depan lu, Pip. Kenapa? Oh, 7i. Guys, dengerin, tunggu dulu. Ini ada, jadi angka itu pasangan. Ada 93, ada 68, ada 79, 76, 87. 75, masing-masing ada hurufnya. Nah, gue ketik hurufnya kayaknya. Oke. Gue nemu 76. Tunggu. I. Sebar. Jadi ketik kita ini. Iya. Betul. Gue ketik di dulu. Di depan kita. Literally depan pintu kita. Dia ke arah ruangan kita yang sebelumnya. Yang di 87. Guys, total ada 6 gambar mestinya. Tadi apa? Lu berapa? 76. 76i. Terus 87T. Terus. Oke. Okay. Baru dua itu doang yang ketemuin. Kayaknya ada 6 gambar di sekitar sini. Oke, cari. Nih Hans, kalau lu mau ngeheal nih. Gua udah baru ngeheal sekali sih. Ada tablet. Dia di sebelah kiri. Oh iya, ada bandage. Oke. Okay. Kita harus nyari clue lagi sih, Bun. Oke. Okay. Kita cari foto 68. 68A. Ya jadi Bip, sorry Bip. Gua gak ngerti. Ditulis proofnya, kayaknya ya. Oke guys, 3 foto lagi. Hah? 68A, oh oke. 68A, 76I, 87T. Ya udah, sisanya cari lagi. Rek, kayaknya lo ke atas deh. Lantai 75H. Oke, okay, terus? 75H. Dua lagi, guys. Dia masih di lantai 2, ayo. Dia masih di lantai 2, yuk. Let's go. Oke, okay, 9. Satu bisa bebas. 87T. 74, 79L. 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 L. Okay. Guys, dia turun. Oke. Okay. Depan congor gua pun. Bener lu. Kurang ajar. Rek. Ya, bisa. Tolong dong, Rek. 93. Tolong liatin. Gimana gua kelan depannya? Tata. Ini sedikit lagi nih. Gimana caranya, Pip? Apa lu cobain A sampai Z? A, L, enggak. A, L. Kayaknya cuma ini adalah bangga. Ini adalah tempat paling teraman. I. Abis itu ada T, H. Udah, tinggal 93 doang. Jadi ya emang tinggal 93 doang. Ini gua udah catat. 93 itu yang paling ujung. Jadi A, L, I, T, H. Aduh, kena lagi. Apa gua? Kena lagi gua. Enggak tahu sih. Ya udah gua cari ya, 93.
Lu tunggu sini aja Hans, lu tunggu sini aja Hans. Kun bantuin Bun, astagfirullahaladzim. Kun bantuin. Udah, oh, itu no. Regi aja, Regi yang bisa lihat. Darah lu kurang dia. Terus, gua udah ga ada hil-hilan ini. Hil-hilan nih paling bawah ada. Ya, di gua ada satu di peti. Ya, lu langsung ke bawah, ada peti di bawah. Gimana caranya turun? Dari apa pintu depan, pintu depan. Di depan komuk gua nih. Mana peti? Peti mati, peti vampir. 75H udah ya? Udah. Sisa 93. Gak ada. Habis ya? Oh no. Habis ya juga? Ada bro. Guys, hantunya masih ada di gua ya. Jadi kalau iya, misalnya dia mau itu. Dia gak bisa ke basement dia. Oh udah nih. Zalit. Zed. Oh, Zalit. Apa ini? Teleport nih. Masuk apa? Basement, dapet apa? Dapet apa? Ada yang bisa teleport ke basement, Pep. Rek. Okay, teleport okay, Enderman nih. Ini Ender Portal nih. Portal NCT. Udah. Terus ngapain di sini? Masuk kali. Nyari obsidian. Obsidian. Oh. Aduh. Panjang ya ceritanya. Ini ya. Ada ini guys. Ada lagi tuh. Oh. Oh enggak bisa, enggak bisa. Cuma bisa satu, cuma bisa. Bisa, udah ada satu. Bacaannya panjang nih, Hans. Ini yang kedua, kah? Touch the altar and find the truth. Touch the altar and find the truth. Waduh, enggak ada air, enggak ada makanan. Ya, enggak ada hil-hilan. Oh, no. Ya, yuk. Kata ada altar di depan. Oh, gua pegang ini aja deh. Kita jalan di sini. Ada yang pegangnya. Mau ini permen? Permen. Apa sih? Ada yang bawa enggak? Masih ada 75%. Gua ada 3 nih. Permen. Pegang satu. Guys, okay. Di atas ada sesuatu. Apa itu di atas apa tuh? Apa itu ya? Oh, gede banget. Thumbnail. Yo, gede bener. Gua bisa lihat. Thumbnail. Lu mau lihat gak? Kok punya gua burik banget ya? Gua ada foto nih. Gua ada fotonya. Coba lihat. Mau lihat? Apa itu? Tarik. Meledak bro. Oh, buset itu apa? Jok, ketok tuh. Guys. Duluan guys. Lari. Cuma lari ini. Ini cuma lari. Lari ini. Itu di dalam soldata, guys. Lurus, mungkin lurus, gak tahu. Wah, depan belakang gua. Rick. Oi, kenapa oi? Lu aman gak? Udah guys, aman. Coba lihat Rick, fotonya Rick. Ini nih. Ini ada tulisan di temboknya. Gede banget. Oh, apaan tuh? Apaan tuh? Ya ampun, dia ngelewatin doang lagi. Gak tahu, aneh banget nih game. Bentar deh. Ini ada tulisan lagi nih. Blok yang tadi nih. Kita belum mecahin cipher-cipher itu, guys. Ya, rune ya nih ya. Find the soul and bring them to the altar. Ada beginian, aduh. Ini ada rune. Another teka-teki. Bisa dipencet. Bisa dipencet. Oke, play. Apa tuh? Kok gua kayak dibisikin? Ini di simbolnya. Bentar. Tadi ada tulisannya lay. We may need a book to decipher this symbol. Kita belum dapat book-nya. Guys. Oh my god. Waduh, cari ada apa di sini? Ada bocil-bocil lah, guys. Kayaknya gua harus benerin grafik gua deh. Sebentar, jelek banget kayak grafik gue. Kayak emang grek, emang ada, jelek ada. Tahu grafiknya. Ada dia. Guys, kita udah terpecah belah ya, nggak tahu kemana. Oh wow, simbolnya banyak ya. Oke. Okay. Kok gue di sini lagi? Kalian di sini. Tengkorak hilang. Oh ini ada api-api. Iya, kalau dipencet hilang dia. Guys. Ini harus dipencet. Sebentar deh. Ini ada lambang yang di ujung, lagi yang di ujung, yang ini. Iya, katanya pakai buku. Kalau bulan gua pencet itu tuh, guys. Tai. Hah? Kalau bulan pencet tai. Iya. Maksudnya? Nih, lihat deh. Tuh. Ininya nyala nih, yang di sininya nih.
Tuh lihat tuh. Gini. Hans, lu injek yang ini deh, Hans. Yang ujung situ tuh. Ujung kiri. Simbol apa? Warna apa? Woi, nyala nih. Warna putih yang di ujung situ tuh. Enggak ding. Enggak. Mana enggak sih, Hans? Ini gue pencet. Coba. Enggak. 1 2 3. Apa kita harus mencet semuanya satu-satu? Emang harus ada tuh, urutan. Masuk udah benar. Oh ya? Tuh, masuk kan dia. Jadi coba pencet yang... lagi Bambang yang lain. Coba lagi. Itu Hans sono tadi. Coba lagi. Ya? Terus? Gua lepas. Belum. Huh? 1 2 3. Ya salah deh. Yang ini. Coba lu pencet itu pun, gua pencet ini. Jadi pencet yang itu. Enggak, okay. Ini gua ngikutin lambangnya yang ada di dalam yang di sini loh. Ini kan ada lambangnya nih. Itu sama lambangnya sama yang itu yang putih. Alah. Ini masuk sekarang nih. Oh, enggak deh. Tadi sempat masuk semua. Oke, okay, biarkan mereka memecahkan itu, saya coba keliling-keliling dulu ya. Coba ya. 1 2 3. Kayaknya sama yang ini gue deh nih. Coba lepas. Yang ini nih. Masuk. Jangan diinjek lagi. Nah, okay, kan bener kan? Oke. Ntar cari yang lain. Jangan diinjek yang lain. Lu kalau injek yang lain, dia langsung naik semua jadinya ntar. Gua nemu tadi di bawah itu ada satu lagi. Jadi api. Sini Hans. Jadi api itu. Itu apa tuh? T-nya jadi api. We need a book to decipher is. Mana yang api elemennya kita juga gak tahu ya. Ya kita coba aja pencet warna oranye. Mending aku cari-cari dulu. Iya menit. Udah tuh. Ya. Kalian berdua coba seperti itu. Coba pencet ini pun. Bentar. Di bawah ini. Yang itu ya, bentar. Oranye. Di bawah itu ada ini, Rek. Okay. Ada tempat. Itu kan Hans. Makam gitu 3, juga. 3 2 1. Pencet aja coba. Tuh, salah kan? Kayaknya ada urutannya deh ini, Hans. Wah, saya tanda ke sini. Gua panci. Ini bro. Enggak, gua panci. Udah hilang. Putih. Pencet lagi Hans, yang tadi yang putih Hans. Okay. 1, 2, 3. Dah. Lepas aja. Ada urutannya ini. Jadi oranye. Ada urutannya. Mau lu coba satu-satu Hans? Enggak tahu, emang bisa masuk kalau gini dong? Enggak bisa. Lu harus pencet barengan. Ntar naik semuanya. Nah. Terus. Kalau lu mau coba satu-satu, tetap lu harus barengan. Hitung. 1, 2, 3. Udah masuk dia. Belum berubah warnanya. Oh, udah tuh. Udah. Nah, lu mau coba yang mana lagi? Yang kedua. Bulan. Ayo, hitung. Gue bingung ini, sumpah. 3, 2, 1. Sama. Gue coba cari di bawah deh. Aduh! Alah. Ah, itu. Sumpah, nyebelin. Gak bisa sih pun. Kayaknya emang harus ada bukunya deh. Ini... gak ada bukunya mah, cluenya gimana ini? Kita gak ada dapet buku atau apa. Karena di bawah tuh ada makam doang sih gue liatnya. Cuma ini ada yang makam terakhir, biasa doang. Yang ungu ya, coba ya. Hitung. 3, 2, 1. Iya salah, gak bisa. Apa kita mundur lagi? Keliling. Ini gue udah mundur banget nih. Cari dulu deh Hans, cari meja kayak gini dulu deh. Oh, ini ada obat-obatan lagi nih di makam di sebelumnya. Segede banget kayaknya tempatnya. Inventory is full. Coba dulu. Lu dari yang dikejar itu lambang. Astaga guys, ini gue ada bukunya guys. This book has some symbol. We've seen around here. I should be able to decipher them with this book. Lu di belakang banget ya, Greg. Ini. Peti lagi. Udah barang mereka nih. Udah, ayo. Berarti udah bisa kita. Gua HP yang pas dikejar, gua harusnya bisa sih. Gua tewe. Yaudah, yuk. Oh, yaudah. Ada sesuatu lagi di dalamnya, guys. Ada item lagi tuh. Gua ambil. Berarti Regi bisa interact sama rune di dalam tadi. Coba, Regi. Wah, setannya. Udah lagu. Tuh dia tuh, depan tuh. Tuh, di depan lagi ngejar Apip. Ayo, Regi. Ke atas. Bisa hilang, kan? Kiri. Ini coba ini ya. Di sini. Buset, nyeremin amat suaranya. Interact. Mana? Interact. Ini. Hilang. Nih. Okay. Taruh sini, Rek. Apa? Ya bisa. This book has symbol around here. Enggak bisa.
Coba gua di sini ya. Gua ge. Enggak bisa nih. Berarti bisa juga, tinggal ya udah cari coba aja pencet E di semua ya. Simbol. Di bawah. Tuh rek, di situ ada simbol sana. Tuh. Di belakang tuh. Entar. Di gua simbol enggak ada BTW di injekan. Iya, di gua ada makam gitu rek, lu mau ikut gua enggak sini? Ayo. Ayo. Ada makam sini nih. Sebelah kiri. Oke. Lah ini mah makamnya tadi, yang Re. Tadi yang gua dapat buku. Yang tadi. Lu mau bukunya di mana? Di dalam. Situ. Ya ampun, gak gua cek. Ah. Yeah. Nih, Rek. Yeah. Itu yang pertama yang kita injek. Kalau lu pecet E apa? This book has enggak bisa. This book has some symbol we've seen around here. Wow. I should be able decipher them kalo with this book enggak? Kita gitu. We may need a book to decipher the symbol. Enggak ada. Oh. Oke. Bisa. Tata. E. Ah, udah. Tuh, guys. The symbol ancient language we able to decipher what they tell yeah, us. Within this hall, a hidden path lies obscure, direct to your lantern glow, revealing what's truly secure. Ah, ada kalian tuh di atas? Iya, tahu. Coba cari simbol yang lain. Within this wall, a hidden path obscure. Ini kemana nih? Ini ke tempat tadi lagi. Itu ke tempat tadi, muter. Oh, muter ya. Oke, gua coba ini. Ada tembok rahasia. Gak bisa. Kalau disenterin. Huh? Mana lagi ya? Oh, yang di sini. Coba gua artiin dulu. Nih. Bentar. Di kita ada satu lagi. Ini ada sesuatu nih. Ini apa nih? This what's the light dance upon the altar face as color plates await their embrace, sing your thoughts with the light glow to it to unreveal secret and make them show. Okay. Satu harus enterin yang tadi Regi apa tuh? Ini apa lagi? Bener-bener panjang nih game-nya. Nih gua arti-artiin deh semuanya deh yang gua temuin tuh guys. Tadi tulisannya dimana? Dimana Rek tulisannya? Ada di tempat tablet-tabletnya. The symbol is the place that makes some kind of the ancient language we were able. Yang di pojok sini gak bisa Rek? Gak bisa tadi Rek. Gak bisa itu, yang kayak tiga gak bisa. Ada root lain di sini. Aduh. Since you're taught the light blue. Oh, guys. Rek lu di mana Rek? Di sini. Ada Rek. Nih udah. Kenapa? Ternyata sini. Di belakang tembok itu tuh ini tuh pintu BTW. Gua lihat di radar gua tuh ada ruangan. Oh, no. Ada suara, guys. Ini di bawah lu nih yang monsternya. Tuh, lihat tuh. Oh iya. Ya Allah, masih kena dong damage-nya. Udah lah ya. Oh, petinya. Petinya bisa ditutup ya, guys? Tapi enggak bisa gua apa-apain pun. Enggak bisa diapain ya? Enggak bisa. Gua cari di bawah ya guys, gua cari di bawah. Bentar. Yang tadi tulisan satu lagi apa ya, Rek ya? Hah? Yang tulisan satu lagi tadi apa? Di mana lu? Ikut gua Pip, sini ke tablet Pip. Tempat tablet. Tablet. Tablet mana? Tablet tadi. Yang buat lu injek-injek itu loh. Oke, tadi gua udah nyobain sama Hans tuh yang bulat sama yang ungu. Kita belum nyobain yang satu lagi nih. Yang warna ini. Nah, itu. Lu hitung Pip. 1, 2, 3. Oh, naik dia. Salah ya. Coba lagi ulang dari 1. Injek lagi. Oh, gua bisa kesini. Oke, api. Coba ini pun. Approaching the altar. Coba. Bentar, gua mau baca dulu nih. Kayaknya ada sesuatu sih ini. Guys, gua di paling ujung belakang ya. Gua lagi coba nih. Ntar gua tes. Only those worthy may enter the realm. So what's the light there's upon the altar face? Pun. Oh enggak deh. As the color plate await their embrace. Kayaknya enggak perlu bareng-bareng sih. Tombolnya dua begini soalnya. Coba. Your touch with the light glow. Dia langsung naik, Hans. Bentar. Coba lu itu di sana. Mana ya? Oh, naik dia. Coba yang ono. Sendiri aja. Tuh, enggak harus bareng. Berarti di urutan ya, Cuk. Watching the altar. Lah, kok naik itu? Harus bareng berarti. Harus bareng. Oke. Aku tak mengerti. Sekarang warna merah masalahnya, cuman tulisannya apa?
harus sync your touch with the light glow. Jadi lo harus liatin ini ya, lightnya juga. Tapi lightnya kok nyala mati gitu sih? Lihat deh. Ya itu, makanya di sync your touch with the light glow. Mungkin ya, mungkin. Jadi harus pencet pas dia lightnya nyala gitu. Yep. Kalau gini kenapa nggak lu pijek-pijek semuanya aja sih? Nggak bisa dong, kan harus barengan. Nih. Warna merah, Pip. Ke tempat warna merah, Pip. Ya itu, ini merah ya. Itu merahnya kedap-kedip gitu sih. Sabar ya, Pip ya. Itu merahnya kedap-kedip sih. Ayo, kalian pasti bisa. Aku satu, sambil mencari dua, sesuatu tiga. Di bawah. Ini, Pip. Nggak naik. Nyala. Ijo tuh. Nyala pun. Nah, ijo sekarang. Itu maksud gua. Coba sabar di ijo sekarang, Beb. Yuk, tunggu 3. Ya, udah hantu. Belum. Udah sabar, pincak dia tuh, udah injak, udah 1, 2, 3. Ijo. Ya. Harus gua yang hitung. Tunggu tuh. Oke. Okay. Ulang dari awal. Satu. Ini warna apa nih sekarang nih? Putih. Bareng aja, putih bareng aja, putih bareng. Putih bareng. Putih enggak kedap-kedip deh. Oke. Okay. Naik lagi putih gua enggak ya? Naik lagi pun. Enggak. Putih. Udah. Oh, 2, 3. Udah. Wah, 1, 2, 3. 2 detik kemudian baru api meloncat. 3. Dah. Tahan. Sampai ganti warna, asapnya jadi oranye. Nah, okay. Baru merah, jadi oranye. Langsung. Belum. Nih, lihat. Okay. Lihat timingnya. Sabar. Siap ya. 1, 2, 3. No. Udah. Tunggu. Jadi hijau. Udah. Oh, ini enggak kedap-kedip lagi hijaunya. 1, 2. Bentar, Bim. 4 detik dia. 1, 2, 3. Oh. Bisa sih di sini nih. Ungu. Bisa. Okay. Ungu. Udah, sakit. 1, 2, 3. Nah, tuh. Ada sesuatu tuh. Oh, dapat lantern. Lanternnya ini. Tuh, makan tablet dulu tuh. Sini. Lanternnya gue tahu buat yang mana. Ayo, lantern ayo. Ini ayo. Ada mau makan tabletnya? Udah, sini. Ayo. Lanternnya ini buat bisa open the system. Open system maksudnya. Pencet E, bisa enggak? Pencet E ke atau apa ke? Nope. Klik kanan, klik kiri. Enggak ada, enggak bisa. Coba ganti. Dinyalain. Nih, di atas sini masih banyak, Hans. Jangan lu ke bawah. Itu di atas dulu sini aja. Itu ada ruangan masalahnya di sana. Mana? Nih, Hans. Di sini banyak banget sini nih. Ini juga ada nih. Lantern ini bisa meng-reveal sesuatu. Di kiri sini. Nah, ini juga ada ruangan sih. Bisa. Lantern emits light that feels strange. Maybe I can reveal hidden things. Hah? Reveal hidden things? Iya. Yeah. Coba lu senterin coba tadi? Hans yang tadi Hans. Ini aja gua gak sambil megang senternya sih. Emang gua megang ya? Oh megang deh di bawah tangannya. Iya. Lu senterin Hans yang pintu tadi. Ini? Deh, Hans yang pojok. Ini gak bisa. Ini gak ada apa-apaan. Kalau dari radar gua, jalannya paling bener ya itu. Lurusan ini nih. Bawah, lurus. Coba. Aduh, oh, dia tuh. Suara apa tuh? Enggak, ini gak bisa. Ini, coba. Gak bisa, disenterin aja Hans, bukan di E atau gak bisa, gak ada. Dia tuh megang ke bawah tuh. Dari sini, di sini. Lu berdiri di sini, lu nyenterin ke sana coba. No. Bisa gak? Enggak. Gak bisa. Ayo, jalan lagi, ada apa lagi sekitar sini? Makam di bawah. Di bawah sini ada dua sih, kalian udah ngelewatin satu, ya udahlah. Ini? Enggak, itu cipher yang pertama kali, yang barusan kita kelarin buat dapetin lantern. Ini gak sih dia megang lantern juga nih yang ini nih? Bisa. Wah, itu dia rata-rata. Wow. Okay. Wow. Nah. Wow. Kan? Tebak-tebakan ke kita? Gak ada tebak-tebaki guys. Ditutup ya di belakang ya? Oh enggak, itu kebuka sampai ke atas, guys. Kayaknya kita ketekin pencet. Di atas deh. Ayo, ke atas dulu berarti. Di atas. Di atas. Ntar kita digeprek lagi. Di atas, kan? Iya, takutnya digeprek ini. Iya, ayo. Itu kebuka yang di atas yang tadi. Enggak, guys. Nih, ada tuas-tuasan nih. Mana? Ini loh, tuas-tuasan. Iya, tuas-tuasan ini. Iya, emang. Cuma kan ini kita nggak tahu, Rek. Itu benar. Itu satu benar. Mau nebak, kak, kita? Emang ada urutan?
Pasti ada sih di atas sih. Ini benar nih. Satu nih. Ah, ya benar. Oke, kita cek tebak-tebakan. Tiga nih. Tuh, satu-satuan, satu-satu. Satu, dua. Mau mana dulu? Nih, tiga. Coba, benar enggak nih? Benar. Dah, nih satu lagi. Dah tuh terakhir tuh. Dah. Satu lagi nih apa nih? Apa tuh? Tuas. Buat apa tuh tuas? Nggak tahu. Berdiri lagi tuas ya. Something does not want you to run. Uh-oh. Jadi nggak boleh run. Kok beda ya cahayanya langsung ya? Itu apa? Tidak. Cahayanya beda ya loh. Oh. Ada jalan. Ya, makannya. No running. No running, crouching kah? I'm scared. No running. Please help me. No running. Bodoh. Ada da- ikut. Radar? Radar? Masih aman. Oh tuh. Masih aman. Kiri, Os. Falak, kiri. Kabur deh. Gak ada. Gua udah liat. Infrared gak ada. Kanan gua apaan gak sih? Aman. Gua udah liat infrared gak ada. Oke. Okay. Thank you, Rick. Gua pakai. Gua liat bawah. Gua pake api-apian aja dah. Sama deh. Di depan pintu. Kan gua liat radar. Lu liat bawah lu ya. Tuh kok gak ada map-nya lagi sih? Kayaknya ini side mission deh. Enggak. Luruskan suara pintunya, ya ampun. Keluar kah kita ini? Wow. Lurus lagi, guys. Lari gak sih? Jangan. Di depan ada gedung gede banget. Ntar. Oke. Okay. Jangan dong, masa kamu mau lari? Udah begini. Udah nyampe sini nih, Bang. Sunyi banget ya ini rekotan ya kita ya. Iya dong. Wow. Di sebelah kiri, sini. Di sebelah kiri ada gedung, di lurus juga ada gedung nih. Gua enggak tahu nih kita kemana Wah, nih. Wah, itu tempatnya serem banget, boy. Rumah gede banget, boy. Itu di paling atas depan itu. Enggak ada apa-apa. Oh, enggak ada semuanya apa. Itu, apa, iya. Apa, boy? Kira ada yang melongo di sono. Terus simbol lagi. Iya. Lari. Oh, enggak bisa lari, guys. Something this pencet shift gak bisa, guys. Oh, pantesan. Oke. Okay. Gua udah gatel banget kelingking gua, Rek. Sumpah. Tangganya begini banget. Udah ready banget ya? Udah ready banget kelingking gua nih. Ready? Backroom. Guys, tablet di sebelah kanan ya. Boleh diambil. Oh, itu tuh hilang tuh kalau yang penuh. Gua masih ada satu. Waduh, tidak bisa terbuka. R. Oh, masih penuh. Gua gak penuh sih, gua ambil yang berarti ya. Tembus? Oh, tembus kah? Oh iya dong, ganteng. Gelap banget, bentar. Apa bentar. Nih? Ini cek, ini checkpoint guys, tuh lihat tuh, ada lagi tuh begituan tuh. Ini apa? Okay. Kalian bisa pencet gak ini di meja, simbol ini? Gak bisa. On your investigation, you might find some interesting after loading a safe, you will find items no here. Waduh. No touch. Katanya, Lisa Diary smells and look burn. Kebakar nih, ini kebuka nih sekarang nih, lu lihat nih, ada itemnya, lantern sama sini nih. Sama buku. Tadi kan kita gak ada tuh, sekarang udah ada. Oh, oke. Ini game panjang banget ya, ternyata. Ini berarti ada... Berarti kita masuk lagi terus, kemana lagi nih? Gak ada apa-apaan di sini cuy. Cuma ada patung-patungan doang. The puzzle distributed in the mansion tuh katanya. Berarti masuk dong? Ada 3 puzzle di mansion ini katanya. Tergantung deh. Kalian puzzle ini yang mana? Ini bisa dipencet sih. Enggak, tapi gue mau pencet. Puzzle-nya pencet ada... Di sini tulisannya puzzle-nya ada bulu, ada lantern, botol, ada kertas. Di area. Apa? Tadi? Kertas? Ada bulu, ada botol, ada... kan, mampus tuh. Apa tuh? Dia akan tuh di situ. Oh jadi dia tadi kita prolog guys. Gelo prolog kayak gitu. Ini chapter 1 loh tulisannya. Ada suara. Ini chapter 1. Iya, tulisannya chapter 1. Kayaknya kita pernah main ginian deh, yang bani-bani ya. Iya. Iya. Forsek. Bukan forsek deh. Malum. Waduh. Oh iya malum.
kenapa di depan mata gua ini kok mapnya mirip ya? Iya. Mirip mirip game jeng 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 jet ya. Jeng jeng jet. Iya kan kalau pakai shotgun lagunya begitu. Betul. Bentar, center gua mana ya? Ini bisa lari ya guys ya? Oh ada di. Oh, dolnya ada di bawah. Oh iya lu. Ini mapnya sama sih. Iya sih. Sama iya, persis, hampir kan? Mirip. Iya, ini sama banget sih. Cuma beda di objek doang. Jamu kayak ini. Oh, ya ampun. Apaan tuh? Lu ngapain? Mainin. Gimain musik sampai rusak, Greg. What is that name? The typewriter keyboard is gone. Katanya ada di atas tuh. Mana tuh? Kita nyari kunci dulu berarti di bawah kan? Oh, jadi gini guys. Ini tadi ada teka-tekinya. Di mansion ini ada 3 teka-tekinya. Salah satunya itu paper ink ini. What is his dad's name? Tapi keyboardnya hilang. Keyboardnya nggak tahu dari mana. Ini sih terlalu gelap ya. Ya betul. Brightness. Gedein. Guys, ini ingat. Ada doll-nya di sini. Terus di depan tuh ada sebuah simbol. Ambil. Nih. Pokoknya 3 puzzle di sini di mana aja dah. Lihat nih. Woi. Di simbol nih. Tuh, banyak banget simbolnya. Aduh. Gelap banget ini mah. Has been locked. Kayaknya gua harus tengah-tengah ada apa itu, guys? Oh, no. Ada gua yang bisa diambil nih, guys, tengah-tengah. Apa? Lihat dulu sini, lihat dulu. Keyboard ada kan? Bisa diambil tuh. Coba ambil. Ambil lah. Ambil, Bib. Nih gua ambil. Wow. Oh, rusak. Apaan bos terakhir nih? Nah, lo kan. Buset, nah, kapak. Loh. Bosnya Dark Souls dah tuh. Kok gua gak bisa lihat? Itu terbang di atas. Masih ini gede banget. Oke. Wow, oke. Wah, bonekanya. Dia hidup. Wah. Ini game lagi. Bener aja asetnya sama. Asetnya sama nih game. Adik-adik. Bisa dibuka nih. Bisa dibuka. At least bisa terjun dibuka? Dari sini. Nih, bisa dibuka di sini nih. Guys. Dia keluhan. Nah. Ya, masuk aja, Pip. Wow, guys itu apaan? Gue kena. Suara apa tuh? Ya? Yeah? Oh, yeah. Nah lo, ayo. Siapa nih? Pecat. Dia kemana nih, Rek? Aduh. Oh dia kesana, Rek. Main piano, lu main piano. Ya, suruh main piano katanya. Gue lagi liat di. Gue tau lu tuh main jago apa jauh. Ini gue tau nih. C. Gue apa tidak bisa berkata-kata, cok. C. E. Peace. Iya bukan sini. Samuel, ingat ya namanya Samuel sama Lisa. Siapa ayahnya? Gak tahu. Berarti Samuel dong. Mungkin. Erek. Kemana? Ini ke ruangan sini. Kemana? Nih. Oh no. Gue salah kah? Belakang lu, Hans. Dia di belakang lu. Weh, gelap banget. Brightness-nya, Rek. Salah nih. Di belakang lu, Hans. Gua enggak tahu dia ngapain yeah. Di belakang lu. C. E. Ada tempat nih. Gramafon tuh. Iya. Peace. G. Tunggu. Gua enggak bisa bergerak. Gua takutnya kalau gua bergerak dia. G. Gua bener kok. Oh, the fuck, Rek. Di belakang kita, Rek. Mana enggak ada? Udah hilang. Okay. Bener, Pip. Ada yang kebuka nggak? Ada yang kebuka. Erek. Sini, Hans. Ada anaknya di sini, Ini ada yang ketok-ketok di sini. Ini tanda panahnya ke sini, tapi ya. Iya, ini ada tanda panah nih. Aduh, os, dibacok. Nggak bisa dibuka. Dia nggak ngapa-ngapain. Nggak bisa. Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngerti, gue udah nggak ngapa-ngapain. Iya. Apanya nggak ngapa-ngapain? Iya, nggak nusuk. Anaknya. Belum kali. What is this? Kalian ingat gak sih dia ngikutin kita sampai di satu titik baru dia... Gua dapet sebuah tinta. Ink bottle di bawah itu. Ya. Taruh bawah lagi kah? Mungkin. Ini pianonya gak ngaruh apa-apa atau tadi udah? Itu, tadi dapet ada, itu. Ada yang kebuka-buka gitu kan? Itu kali, tinta itu kali. Gitu. Kek. Kok dia ngikutin mulu ya?
Coba Rek, mainin Rek. Kita ke bawah deh. Gua ke bawah. Ya. Gua ke bawah. Eh, ruangan sini lihat deh tuh di dalam tuh. Ada sesuatu. Tunggu, ini puzzle-nya mesti ada. Puzzle ada banyak mesti ini. Oh, ini bisa berubah puzzle ini. Lihat tuh. Lihat ya? Berubah. Itu dia, Bang. Aduh. Gramafon nih. Ya ampun. Oh. Maaf, deh. Dia ngikutin Hans. Oh, oh my god. Ya, kok dia ngikutin gua terus ya? Jangan-jangan dia dipancing kemana? Ya, lu bawa sesuatu nggak? Gua nggak bawa apa-apa. Gua taro ingnya ya di bawah ya. Agak serem sih. Ing keyboardnya? Gak bisa nih. Udah kayaknya itu tadi. Itu kayaknya yang tadi dimainin itu Apip itu bawa ingnya tuh. Kayaknya ya. Tapi ingnya kok nggak ada di inventory gua sih? Ya, ingnya nggak di inventory gua. Wah, ini sih gelap banget. Oke, okay, puzzle-nya bro, udah. Buka, bro. Buka. Oh iya iya. Hah? Tempat. Gua enggak suka banget ini game. Demi apa? Ujung di mana, guys? Gua ke bawah. Tempat makan. Udah. Gua enggak suka banget ini game, asli. Weh. Guys, ada boneka yang kecilnya. Kecilnya? Kecil mana? Ding aja. Cowoknya. Oh, Samuel, si Samuelnya. Oh, yeah. Astaga. Jangan-jangan dikit, itu di fotonya, ini namanya Lisa nih. Dia lagi pegangan sama bapak ibunya. Did you see the last repainting mom made? Have you seen the symbol? Ah, simbolnya bisa dimatiin ini. Simbolnya. Kalian di mana? Di atas sini. Di atas. Guys. Pun. Nih. Coba balik deh ke bawah. Ini simbolnya nih. Did you see the last repainting mom made? Have you seen those symbol on the table before? Ada yang ngeliat foto ibu? Nih yeah. Foto, coba lu lihat deh. Simbolnya di bawah kayaknya. Eh, liatin simbolnya pun. Ini ada simbolnya banyak nih. Simbolnya bisa dimatiin lilinnya. Simbol yang di foto tadi kayaknya ini. Aduh. Ya, gue liat. Bilang. Satu-satu aja nih, itu pada datang tuh. Nih, gue violin ya. Kayak gue sulingin nih. Yo, tuh. Gue. Dua. Ini. Satu, dua, tiga. Sudah yang terjadi. Lampunya matikan. Mari kita coba lagi. Nah, itu yang terjadi. Pencet terus ya. Ini tuh temen gue udah main. Ini nggak mungkin nggak ada sesuatu di sini. Coba gue tunggu si bocilnya kesini, gue tanya ya. Okay. Bocilnya tuh. Aduh. Wow. Sangat lama ya ini. Hard game. Bisa ke atas? Oh, gak bisa ini. Hard game. Tadi tapi dia sempat ngomong kan kalau masalah mamanya kan punya room full of painting. Iya. Tapi gak ada. There are few passes for you around. There are few passes belum for you around belum. Here. Belum. Coba bawa sini lagi Hans. Just bring me near them. And ask me. I'm smart. Mungkin di belakang tuh, kali. Tuh. I miss ruang daddy. He used to play song for me. He used to play a song for me. Coba, ayo. Evening, so I could sleep. You know coba what? Mainin musik. Vinyl player. Main. Upstairs. Can you play for me this instrument here? I want to hear again. Oh, tergantung lagu yang ada di vinilnya katanya. Ayo kita ke tempat vinil. Tempat laser disc itu vinilnya gimana, itu. Gimana caranya kita itu pilih lagu? Dia mau tahu instrumennya dimainin di vinil itu, dimainin lagi di sini gitu katanya. Gimana caranya? Enggak bisa ada pilihannya, Hans. Kan dengerin. Kita dengerin. Nah, itu instrumen apa kita mainin di sini?
Vinyl tuh yang mana ya? Gramafon itu? Tempat falak, tempat falak. Ah. Gramafon kan? Iya. Harusnya. Ada dua sih tempat ininya sih, vinylnya sih. Harusnya ini sih. Satu yang rusak kamar Regi. He used to play a song for me. Yaudah, ayo. Every evening, so I can sleep. Vinyl. Hans. Apa? Gak jadi. Vinyl. Vinyl setau gue tuh sama gramofon tuh beda ya. Beda ya? Tapi yang buat vinyl itu yang piringan hitam itu. Iya, kan? Itu. Emang ada ya? Piringan hitam yang mana ya? Yang di kyut. Oh, ini. Di mana lagi Hans? Oh, ya ampun. Ya ada urutannya guys instrumennya. Apa tuh? Piano terakhir pokoknya. Sorry. Pertama yang violin gede. Terus suling. Oke. Nah, yang ketiga ini apa nih bunyinya nih? Kayak biola sih. Biola. Biola piano. Oh, dia dapat kasih sesuatu tuh. Nah. Music box. Nah. Ambil music box ya. Mau gua ambil? Gua ambil tuh, coba. Epon ambil tuh. Ayo pun. Buat apa ini? Ke tempat gramofon kah pun? Apa katanya? Music box-nya bisa main. Nih. Main sendiri tuh music box-nya. Itu main? Enggak. Gua pencet. Oh. Ini. Yang itu ada tempat kamar ada suara, ada musiknya. Oh iya, bisa. Di atas sih. Oh, biar kebuka ya. Kali, ya. Ada tanda panah putihnya soalnya. Yang ini yang ada gamelannya ya, gamelannya. Ike. Oh. Suaranya kayak ini tahu. G apa film horor. Nih. Nah, kan. Nah, nice. Keren banget lu semua. Bang, masuk, Bang. Masuk, Bang. Adakah pen-nya? Oh, bisa makan daging, guys. Walk through the door to the right and see how time changes. You should see it. Sebelah kanan tuh. But after it doesn't work. Make sure it doesn't after walking through. Ini ada paintingnya nih, ada paintingnya nih. Siapa ini? Kakek-kakek. Sebastian Bach. Oh, kita masuk lagi pintu. Ngelup. Oh, balik lagi. Oh. Oh guys, nih paintingnya guys, iya, di sini guys. Paintingnya ada. Ya udah yuk. Nah. Dapat satu. Hah? Ah, tapi gimana? Last three painting guys. Ini last three painting bukan ya? Bentar. Kayak gua tahu deh. Oh, banyak nih paintingnya. Di paintingnya ada simbol enggak? Coba cek. Tado. Jangan-jangan di bawah. Kita cek. Ini kita udah flashback nih, Ya ampun, paintingnya banyak banget, guys. Kita udah bahas masa lalu ya. Yes, bener. Nih, paintingnya banyak banget. Oke, cek semua. Simbolnya cuma ada di ini, coy. Di apa namanya? Cek semua paintingnya. Ada simbol atau enggak? Oh, ya ampun, di sini. Oh, ini. Oh, iya ampun. Aduh. Ditutup. Gua ngasih sedikit ya guys. Oh, gua tahu. Semua gambar ada di atas itu ada simbolnya kan? Tadi yang kakek ini, yang Sebastian Bach. Bang, jangan dicucuk bang. Aduh. Okay. Cek lagi fotonya siapa lagi nih? Sebastian Bach yang kiri bawah. Kiri atas. Terus sisanya nggak tahu lagi. Coba cek lagi. Kiri bawah, kiri atas. Gua ke tempat lilin. Tadi kayaknya yang kanan bawah deh. Nggak ada apa-apa pun di tempat lilin. Oh enggak, itu cara nyalain matiinnya, Rek. Ada. Ada paintingnya nih. Di lilin. Oh, ya udah. Di lilin ada paintingnya. Ah, tapi paintingnya enggak ada yang sama sih. Oh. Okay. Aduh, ini kodenya ini pun 3 foto terakhir cross, ini. Cross bullet sama cross bullet. Dapat enggak? Ini Sebastian Bach. Cross bullet sama silang-silang. Matiin. Coba. Cross. Kayak mana cross? Ini yang paling ujung nih. X. Pedang maksudnya. Harus dimatiin ya? Harus balik kita. Terus bullet-nya mana? Bullet itu depan lu. Nah. Ada dua nih bullet-nya nih. Yang kiri. Bulan sabit. Oke.
Terus? Sama silang-silang nih yang ini nih. Tidak terjadi apa-apa. Mungkin itu yang nyala. Itu yang nyala deh. Itu yang nyalain deh, bentar. Nah, tuh dia tuh. Nah, tuh pennya. Tuh pennya. Let's go. Nice. Udah, yuk balik. Terus, yuk. Kita what balik next? Ke masa depan lagi. Create a new diary ingredient has been mentioned. Kita di masa depan kita atau di mana nih? Diary baru lagi. Masa depan kita harus balik lagi ke masa Sebastian depan. Bah, anjir. Art, itu musisi. Gelo, gelo. Kita let's go. Eh, balik ke masa depan. Masa depan lagi. Oke. Okay. Nah. Salah. Something harus doesn't want to do to run. Nah. Ya, lagi transisi lu. Oke. Oke. Kemana mereka? Kita nggak boleh lari. Di bawah. Guys, kita kemana? Di bawah. Udah di bawah. Terus kita buat diary di tempat tadi, yang masa depan, di masa depan yang sekarang. Iya, di mananya? Di meja ya, yang barusan. Di meja yang tadi, sama yang tadi. Harusnya ya, apa enggak? Enggak deh. Enggak ding. Kan. Enggak ada sini. Atau tempat awal. Tempat yang ada vinil. Di ini sih di opera enggak ada ya lagi ya berarti. Tap writer. Samuel doang. Enggak bisa. Enggak. Oh. Diary. Ini. Tadi kan kita disuruh yang awal-awal tempat awal-awal kan kita disuruh nyari 3 ingredients. Nah, mungkin di situ tuh. Oh iya, udah coba. Mana tuh? Mana? Ini. Ini kan tempat checkpoint kan? Yap. Tuh kan. Tuh. Terus? Aduh, ya pokoknya gitu di diary. Terus? Okay. Meet Lily and give her answer. Ayo ketemu Lily. Lily di bawah kayaknya. Di mana Lilinya? Oh, di bawah kali. Yuk. Lilinya ngamuk kan nih? Iya nih, kayak ngamuk. Oh itu dia. Ada tulisan di bawah. Apa tulisan? Nih. Oh iya, itu dia. What was cause of the fire? Ah, lo, ayo lo, nggak dibaca lagi. Baca bang, ayo bang. Salah cucuk nih. Oke, okay, ini ceritanya. This old mansion penuh dengan kenangan buruk katanya. Mestinya okay. Ini tempat tinggal kita. Terus tapi sekarang udah jadi debu. Our family once. Ya udah, ini familynya dia. Samuel, Lily, dan kawan-kawan. Terus pencet apa ini? Bisa pencet kiri. Next. Kanan mungkin. Enggak bisa. Ini short circuit anjir. Emang zaman dulu ada listrik lah. Gimana cara pencet next ya? Kalau bisa? Tidak tahu. Gua enggak bisa. Pak. Oh, apa tuh? Salah jalan. Tidak bisa dipencet. Mungkin di queue, di queue. Gak ada sih. Wah. Gak bisa nih. Ada yang mau jadi tumbal? Kita, chance-nya 25% sih, gede sih. Gak kayak plus 10 ke 11 sih. Waduh. Gua aja, let's go. Okay, enggak, ini ada lihat. 6 jawabannya cuy. Menurut gua ya. Paling candle. Masuk akal itu candle sih. Candle atau enggak? Tapi cara jawabnya Stop! Cara jawabnya gimana? Pencet ke lilinya kah? Udah dipencet tuh sama Hans kayaknya. Enggak. Pencet E ke lilinya tuh. Nah. Tuh. Pencet E ke lilinya. Terus lilinya ngomong apa? Tahu. Lu mau pencet candle? Oh bisa. Ya benar-benar pencet lilinya. Terus lu klik tuh. Terus? Candle atau arson, oven, cheese. Terus arson juga ya. Bisa sih, arson. Gue pencet ya. Arson atau candle lah. Ya? Arson bisa sih, kan zaman dulu ya. Nah, lo bener tuh. Update, which game do you want to play? Attack or hide and seek? Aduh. Apa katanya? Oh, no. Attack atau hide and seek katanya. Dia ngamuk ya? Kok mukanya serem ya? Guys.